kau mantan terindah yang selalu siapa mantan terindah kamu yang namanya mantan? Kagak ada yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ya. Dan di video kali ini, aduh bentar guys, gue mau bikin video yang seru lagi ya. Kalian sudah tahu, udah ngeliat di thumbnail bahwa gue mau bikin video ngerjain dia lagi. Dan kali ini sedikit lebih berbeda karena gue bakal mengeluarkan suatu nada yang gue punya yang begitu indah. Swear, demi apapun ini lagu gue gak tahu sama sekali nadanya. Gue hanya searching lagu mantan terindah di Google. Abis itu langsung gue pelajarin di YouTube dan gue baru belajar, baru bisa sekarang. Ya, walaupun ntar suara gue gak sebagus yang kalian bayangkan, tapi gak apa-apa ya. Nikmatin aja video ini, semoga kalian bisa terhibur ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru datang di channel gue, yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Support gue karena gue sekarang menuju 2 juta subscriber teman-teman ya. Kalian harus nonton video gue sampai habis dan jangan di skip. Ingat ya, moto gue, jangan hanya menjadi penonton yang pertama, tapi jadilah penonton gue yang setia, jadilah subscriber setia gue. Apapun video gue, apapun konten gue, kalian harus nonton. Itu baru subscriber setia gue. Oke, nonton video gue sampai habis. Gue langsung nanti tunggu Dela sampai. Habis itu langsung kita kerjain, nyanyikan lagu Mantan Terindah. Cikidot. Halo guys, gue udah sama Dela. Hai. Oke, teman-teman, gue udah sama dia. Dan hari ini kita mau ngelihat suatu tempat. Tempat apa tuh? Tempat bersejarah. Enggak bersejarah sih. Nanti. Oh iya. Berarti yang kita tempatin sekarang juga bersejarah dong. Bersejarah. Tapi bersejarah ini adalah rumah pertama kita. Oh, iya. Aku cuma maksudnya. Ya enggak apa-apa, jadi kita emang mau ngelihat rumah yang bakal kita tempatin nanti. Yeay. Kamu pakai bling-bling lagi? Hah? Dikit doang tadi habis bikin konten. Ya sekarang tumben pakai kapetnya ada bling-bling-bling gitu. Tapi ini tipis kan? Tipis, tapi aku masih bisa lihat. Kalau yang kemarin-kemarin jelek ya? Jelek sih enggak, terlalu bling-bling-bling-bling. Terlalu ngejreng gitu. Aku kan sukanya yang natural-natural aja ya kan. Karena yang natural itu tapi enak. Aku kan pengen cantik. Ya iya, aku kan emang bilang kamu gak cantik. Aku kan cuma bilang lebih bagus gitu loh pakaian B aja. Siap. Karena kamu mau pakai B aja, mau pakai yang gimana pun tetap cantik. Iya. Kamu ada apa nih? Lah aku ada apa sih? Orang aku ngomong bener dibilang ada apa. Kamu udah makan belum? Enggak, pagi-pagi banget enggak. Jam berapa? Jam pagi aku makan kokokren. Kokokren dari mana kamu? Waktu itu beli yang sasetan. Aku aja terakhir makan kokokren kapan tau? Ya udah, aku masih ada sisa nanti aku buat. Terus aku waktu itu beli sun. Sun? Nestle. Allah, buat apaan kamu? Nestle rasa pisang. Kamu beli sun buat apa? Buat aku makan. Kenapa kamu pakai yang sun? Kan kamu biasanya pakai warteg. Enggak, aku cuma kalau sun itu buat bayi. Tahu, tapi enak kan? Enak sih. Enak kan? Enak. Apalagi yang beras merah. Ntar takutnya kamu kalau udah makan itu terus giliran lagi nangis. Enggak. Ini kamu lucu ya, Allah. Lah kan? Salah. Karena aku makan itu cuman kalau aku tuh kan doyan manis. Terus? Nah, aku kadang-kadang suka pengen makan yang manis. Tapi yang gak terlalu manis, makanya aku kadang suka seduh 2 sendok. Nyinyilan pengen doang. Kenapa kamu sekarang suka-suka yang manis? Gak tahu, aku juga bingung deh. Oh, aneh sih. Dulu aku sukanya yang pedas, yang asin. Kenapa sekarang suka yang sukanya yang manis mulu, kayak donat. Ya kan ngeliatin gak? Kenapa itu? Apa-apa pengen donat. Enak, gak tahu.
Enggak sih, enggak aneh. Kayak bingung aja kok tiba-tiba sekarang tuh suka yang manis-manis. Tapi, apa gara-gara pengen nikah? Apa ngaruhnya? Ya kan, tapi bisa jadi hormon jadi beda. Masa? Iya. Tapi alhamdulillah aku suka manis. Kenapa? Jadi aku gak makan makan yang pedes-pedes, keripik pedes gitu-gitu, enggak. Masa? Lah? Eh ya Allah, ini makan aku. Anak anjing. Kata kamu. Kok ngorengin enggak ya? Kok aku tiba-tiba lagi kangen seseorang? Siapa? Mantan. Kalah. Tapi serius, kok aku jadi keinget ya? Kok kenapa lagi bercanda tiba-tiba ngomong mantan sih? Gak tahu, tiba-tiba terlintas. Ih, parah banget. Bisa-bisanya kamu lagi sama aku nginget mantan? Enggak, tiba-tiba kayak twing gitu. Jangan-jangan lewat datang. Mantan kamu suka manis ya? Mungkin. Gak jadi suka manis. Aku apa? Pecinta pedas. Pedas, hot, ricis level 10. Pedas banget gitu. Kayak gini, coba guys, parah banget. Aku mau nyanyi sesuatu lagu spesial untuk kamu. Udah kepergok inget mantan, nyanyiin lagu spesial buat kamu. Nyanyi. Aku mau nyanyiin dulu sesuatu lagu. Ngerayu ceritanya? Enggak ngerayu. Mau spesial buat kamu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Kapan kamu meluk aku? Yang penting pede ya kan. Di hati ini hanya engkau mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dibawa kemana hubungan kita? Katakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, acut lu monyet. Aku di sini, meski hatiku memilihmu. Mantan terus. Tok. Seneng nggak? Enggak. Kok enggak sih? Kamu lagi ingat mantan? Kamu lagi kangen? Dikit. Gimana banget ya? Aduh. Andai ku bisa. Oh, aku juga dia lagi kangen mantan. Ingin oh, mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Suatu saat nanti. Marah kan? Enggak. Karena aku gak percaya kamu kangen mantan. Kangen, aku kangen banget. Apalagi kalau lewat sini, aku ingat banget deh. Andai ku bisa. Aku dulu pernah lewat sini sama mantan aku. Bodoh amat. Aku memelukmu lagi. Emang kamu pernah pelukan sama mantan aku tadi? Pernah. Ih, parah banget sih. Ih, saya parah banget. Gak mau, kamu bekas. Gak mau. Kakak bohong, gak pernah. Bohong. Hati ini hanya engkau mantan terindah. Emang siapa mantan yang terindah? Yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Ya kan kamu udah punya aku. Gak bakalan kamu punya aku. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku
memilikmu. Siapa mantan terindah kamu? Yang namanya mantan, kagak ada yang terindah. Mantan terindah? Gak ada. Yang selalu siapa? Siapa gak yang? Sumpah nih. Kamu itu mantan aku. Bukan. Mantan pacar yang akan aku jadikan seorang istri. Salting nih. Emang aku mantan terindah? Iyalah. Seindah apa? Seindah bulan purnama. Seindah bulan purnama memandang wajahmu bagaikan seorang seniman. Seniman yang terus mengukir hatiku hingga kedalaman yang tiada arah. Witis. Kau adalah pendamping hidupku yang tak akan aku pernah aku lupakan. Amin ya Allah. Sejarah mengatakan Anna Zupati minat iman. Apa kebersihan itu? Sebagian dari iman. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat. Udah mantan, udah kelar. Iya, aku kan belum ya, belum jadi mantan, nanti jadi doa gimana? Mantan apa? Mantan pacar. Yoi. Jadi istri. Iya dong. Oh. Ini gak boleh. Hanya engkau mantan terindah yang selalu ku rindukan. Ya tapi kan kamu gak bakal ngerinduin aku, kan aku satu rumah. Salah ngomong kan kamu. Dah guys, terima kasih udah nonton video tapi ini. Tapi aku tanya, kamu punya mantan terindah gak sekarang? Gak ada. Ya namanya mantan tuh gak ada yang terindah. Dia emang siapa yang bilang mantan terindah? Tadi, nyanyi doang lagu. Kenapa harus ada lagu itu sih ya? Karena aku tuh lagi ngerjain kamu. It's a bug. Oh mantan kekasihku, jangan kau lupa. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Follow Instagram kita berdua di sini. Linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian klik aja langsung masuk Instagram kita berdua atau follow TikTok kita juga ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye bye, semoga untuk berkat. Muah. Sarang hiyo. Tata.